Wadidaw, 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 wadidaw. Halo teman-teman semua, jumpa lagi kita. Kita berjumpa kembali lagi di channel Rahadi Anak Bergaming. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi kita, lagi-lagi dan lagi akan kembali memainkan game Upin dan Ipin Demi Metro Millennium melawan robot itu biasa. Upin dan Ipin ragam aksinya, jadi senangi siapa jua. Upin dan Ipin selamanya. Betul, betul, betul. Sebelum kita mainkan gamenya, teman-teman jangan lupa ya subscribe channel Rahadi Anak Bergaming. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitasnya. Kita tak perlu lagi berlama-lama, langsung aja kita mainkan gamenya Upin dan Ipin Demi Metro Millennium. Cepat Upin, cepat Ipin, ayo cepat. Kita menjalankan misi, mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat kita yang sudah menunggu di pinggir jalan. Namun kita harus berhati-hati, jangan sampai menabrak atau tertabrak. Karena kalau sampai menabrak atau tertabrak, nanti Upin Ipin bisa meninggoy. Kalau Upin Ipin meninggoy, kasihan Kak Roso, Pak Tok Dalang, nanti semuanya pada sedih ya teman-temannya. Makanya kita harus berhati-hati, jangan sampai menabrak atau tertabrak. Oke teman-teman, kita siap-siap nih melawan robot pink teman-teman. Jangan sampai kalah melawan robot pink ya teman-temannya. Karena kalau sampai kalah nanti robot pink bisa menyerang kampung durian, runtuh kampungnya Upin Ipin. Kasian kalau diserang nanti penduduknya pada ngungsi ya teman-temannya. Dan untuk mengalahkan robot pink ini, Upin Ipin harus bergabung menjadi robot biru kuning yang hebat dan kuat dan tidak sombong. Ayo teman-teman, dukung Upin Ipin dengan cara subscribe channel Rahadi Anak Bergaming. Dan doakan Upin Ipin agar mampu mengalahkan robot pink. Alhamdulillah, akhirnya kita mampu mengalahkan robot pink. Ini semua berkat doa dan dukungan dari teman-teman semua. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan misi mengumpulkan koin dan menjemput sahabat-sahabat kita yang sudah menunggu di pinggir jalan ya teman-temannya. Nah ini kita dapat perisai teman-teman. Kalau dapat perisai nggak masalah kita nabrak juga ya teman-temannya. Karena kalau dapat perisai kita terlindungi ya teman-temannya. Nah tuh kan terlindungi kita kalau dapat perisai. Ah sayang sekali kita menabrak mobil yang parkir di tengah jalan ya teman-temannya. Kita kurang hati-hati dan kurang konsentrasi. Tapi juga ini siapa yang parkir mobil di tengah jalan ini teman-teman. Teman-teman kalau punya mobil jangan parkir di tengah jalan ya teman-temannya. Karena bisa membahayakan orang lain dan bisa membuat macet. Oke kita lihat skornya. Ya kita berhasil mendapatkan skor 4327 dan kita berhasil mengumpulkan 142 koin. Ya terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa ya teman-teman subscribe channel Rahadi Anak Bergaming. Karena nanti kita akan kembali memainkan game Upin Ipin yang sangat seru ini. Ataupun kita akan memainkan game-game yang sangat seru lainnya. Dan jangan lupa juga untuk cek postingan komunitas Rahadi Anak Bergaming. Sekali lagi terima kasih.